Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Inspirasi Insight, saat kalian menjadi inspirator. Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin menunjukkan ke kalian semua bagaimana cara membedakan antara jahitan yang bagus dan yang tidak bagus. Jadi bagaimana sih melihatnya? Silahkan simak terus video ini sampai dengan selesai. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel saya berisi konten-konten informatif dan inspiratif yang mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semua. Jadi jangan ragu untuk like, share, dan subscribe channel Inspirasi Insight. Bantu kami menjadi channel yang menginspirasi dan bermanfaat. Oke, teman-teman, di depan sini sudah ada dua sampel produk yang bisa teman-teman lihat. Tentu dalam video ini juga teman-teman bisa langsung menilai antara jahitan yang bagus dan jahitan yang tidak bagus. Silakan teman-teman pilih kira-kira jahitan yang bagus antara yang hijau atau yang abu-abu atau yang grey ini. Nah, kalau sekilas tentu pasti teman-teman langsung menilai yang bagus itu yang grey dan yang jahitan kurang bagus itu yang hijau. Betul sekali. Jadi bagaimana sih kita melihat secara langsung kalau kita melihat baju antara jahitan, oh ini jahitan kelas, jahitan standar dan ini jahitan bagus. Sebenarnya sangat mudah sekali kalau teman-teman lihat ini, dilihat dari langsung di sini juga terlihat. Nah, di sini terlihat nih. Nah, nih kerajutan jahitannya teman bisa menilai sendiri. Kalau yang satunya ini langkah jahitannya agak lebar-lebar. Dan lo yang ini rapat. Nah, cara menilai jahitan itu bagus dan jeleknya itu, nah seperti ini teman-teman. Jadi ini teorinya, teori cara menilainya. Jadi kalau teman-teman lihat jahitannya, jahitan yang bagus itu dalam setiap 1 inci itu paling minimal itu ada sekitar 12 sampai 13 jarak loncatan jahitan ini. Jadi kita coba hitung dari yang mulai yang hijau ini. Nah, dari yang hijau ini kira-kira ada berapa jahitan dalam 1 inci, kita akan lihat. Bentar kita zoom dulu. Oke. Okay. Ini saya siapkan penggaris untuk mencoba melihat kira-kira ada berapa langkah jahitan dalam 1 inci. Ini ya kita hitung sampai 1 inci ini kita hitung. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8. Nah, ini cuma hanya 8 loncatan jahitannya, rajutannya. Jadi ini salah satu jahitan yang kelas standar gitu, teman-teman. Jadi setelan mesinnya setelan standar dan harganya juga pasti menyesuaikan karena kualitasnya standar, harganya tentu juga lebih murah dari yang kualitas yang bagus atau yang kualitas premium. Nah, normalnya kalau jahitan yang bagus itu dalam 1 inci ini, dalam 1 inci ini jarak loncatannya itu sekitar 12 sampai 13 13 ini loncatan. Kalau yang ini tadi hanya benar. Nah, kalau yang ini tadi hanya ini dalam 1 inci hanya 8 loncatan. Nah, kita cek untuk yang satunya, untuk yang warna abu-abu. Oke, kita akan langsung cek untuk yang warna satunya lagi ya abu-abu ini. Sebentar saya siapkan. Oke, kita zoom lebih dekat lagi biar lebih jelas. Nah, ini sudah terlihat jahitannya sangat kecil-kecil sekali ya. Ini kenapa kalau membedakan kalau jahitan standar itu diproduksi lebih cepat dibandingkan dengan produksi untuk kualitas premium. Karena jaraknya sendiri jahitannya ini kan lebih kecil-kecil dan yang tadi itu loncatnya agak lama-lama, jadi otomatis pergerakan mesinnya itu kalau yang kecil-kecil lebih lambat dan yang lebar-lebar itu lebih cepat. Makanya produksinya untuk yang premium lebih lama dibandingkan untuk yang kualitas standar. Kita akan cek coba kira-kira dalam 1 inci ini ada berapa loncatan. Ini mungkin samar-samar tapi di sini saya terlihat loncatannya. Ini ya, kita hitung ya. Satu, nggak terlihat ya? Coba saya yang tidak ada di sini coba hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, betul kan? Ini dalam 1 inci ini itu ada
13 loncatan. Nah, ini artinya setelan mesinnya untuk setelan mesin jahitan dengan kualitas yang bagus. Artinya karena jahitannya ini loncatannya kecil-kecil dan rempet-rempet lah kalau bahasa Jawa. Kecil-kecil intinya loncatannya kecil-kecil seperti ini otomatis jahitannya lebih kuat. Jahitannya lebih kuat. Dan ini yang tadi yang hijau ini karena jahitannya ini lebar-lebar, tentu jahitannya nggak sekuat untuk yang jahitan yang kecil-kecil seperti ini. Ini yang membedakan nih teman-teman. Jadi jarak mesin setelan mesin juga bisa disesuaikan tergantung permintaan. Ini mau kualitas standar atau mau kualitas yang bagus. Tentu kualitas yang bagus juga harga menyesuaikan, ada kualitas ada harga, juga yang standar ada kualitas juga ada harga. Tetapi kita kalau menentukan produk, kalau misalnya kita mau jual dengan target market menengah ke bawah, biasanya itu diproduksi dengan kualitas yang standar biasa saja. Kalau ya kita mau masuknya skala premium menengah ke atas, kita harus produksi dengan kualitas yang seperti ini. Oke teman-teman, mungkin hanya ini video dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua yang berminat di dunia fashion atau di dunia konveksi. Buat teman-teman yang pengen konsultasi untuk masalah produksi, silakan kunjungi website kami di www.afpkonveksi.com. Sekali lagi, www.afpkonveksi.com. Atau teman-teman bisa langsung hubungi kami di nomor admin kami, nomornya ada di link deskripsi di bawah. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Apabila video ini bermanfaat, silakan teman-teman tekan tombol like, share, dan subscribe channel Inspirasi Insight. Bantu kami menjadi teman-teman inspirasi dan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.